Halo Sobat Investasi, ada banyak sekali potensi investasi yang dapat berkembang dengan lebih besar lagi di Provinsi Jawa Timur. Salah satunya adalah Halal Industri Park yang berada di Sidoarjo. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal lebih dekat lagi terkait tentang Halal Industri Park yang berada di Sidoarjo ini. Biar lebih jelas lagi, kami telah mendatangkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu yang pertama ada Bapak Adi Saputra Teja Surya selaku CEO Safe & Lock Industri Halal Sidoarjo. Selamat pagi Bapak. Terima kasih Mas Vicky. Baik, baik. Terima kasih Mas Vicky. Alhamdulillah luar biasa. Dan yang selanjutnya juga ada Ibu Dr. Andromeda Komaria selaku Kepala Bidang Kerjasama dan Promosi DPM PTSP Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya hari Alhamdulillah, ini? Alhamdulillah, sehat dan luar biasa. Ya, baik. Dan juga kami juga telah bergabung bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Aris Mukiono MTMM selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur. Yang nantinya juga akan memberikan materi dan juga akan membahas tentang talk show Halal Industri Park yang berada di Sidoarjo kali ini. Baik Sobat Investasi, upaya untuk mendorong industri halal nasional, tentunya konsep Halal Industri Park Sidoarjo ini memiliki potensi dan juga memiliki peranan yang sangat penting untuk mendukung kawan-kawan IMKM untuk lebih memproduksi produk halalnya. Akan tetapi sebelumnya, mari kita simak video berikut ini. Safe & Lock is the biggest industrial warehouse estate in East Java. Its concept is modern, unique, environmentally friendly. Integrated with a sleek and minimalist design, Safe & Lock is one of the best in the business. Some of the warehouses are located in South Surabaya and is spread over 307 hectares of land. It is located in a flourishing area with easy access, wide roads and public facilities. The area is surrounded by central business industries and offices, making Safe & Lock a promising investment. Developed by one of Indonesia's best property developers, PT MBA, by raising investment and future cityscape development while giving a sense of security, confidence and business advancement for the future. Baik, Sobat Investasi, langsung saja kita ke pembahasan tentang Halal Industri Park Sidoarjo kali ini. Mungkin gini, Bapak Adi Saputra, sebelum kita mengenal lebih jauh nih tentang Halal Industri Park Sidoarjo, mungkin bisa dijelaskan tentang apa sih Halal Industri Park Sidoarjo itu sendiri? Oke, jadi terima kasih Mas Vicky. Jadi Halal Industrial Park Sidoarjo ini atau disingkat HIPS adalah kawasan industri halal yang pertama akan beroperasi di Indonesia dan satu-satunya Jawa Timur. Jadi sebenarnya konsep industri halal ini di Indonesia ini cukup baru ya. Jadi baru tahun lalu dengan ada peraturan menteri nomor 17 tahun 2020. Tetapi konsep kawasan industri halal ini sebenarnya sudah lama. Jadi contohnya negara tetangga kita itu, Malaysia itu ada namanya Halmas. Jadi sejak tahun 2011, mereka sudah membuat kawasan industri halal. Sekarang ada 14 kawasan industri halal di seluruh Malaysia itu. Dan dari sana itu 80% itu adalah small medium business enterprise, jadi IMKM. Jadi target kita emang awalnya IMKM. Dan sisanya itu multinational company, di mana seperti Coca-Cola, ada Kellogg's. Dari 9 tahun itu mereka bisa mendapatkan investasi sekitar 50 triliun lebih dan menciptakan lapangan kerja 350 ribu. Jadi ini adalah kesempatan yang baik bagi Indonesia. Walaupun kita baru, kita yakinlah kita bisa mengembangkannya. Jadi sedikit gambar tentang kawasan industri halal itu memastikan bahwa seluruh produksi dan penyimpanan di dalam kawasan itu adalah halal. Jadi untuk memastikan bahwa itu semua halal. Baik. Kemudian bisa dijelaskan Pak, mungkin seberapa penting sih industri halal ini untuk pelaku industri? Jadi ini sebenarnya sangat sangat menarik ya. Jadi kalau kita lihat
kita sudah, negara kita ini Indonesia sudah menciptakan undang-undang nomor 34 kalau nggak salah itu tahun 2019, undang-undang nomor 33 sorry, di mana semua produk itu harus bersertifikat halal dan harus jalan dari tahun, sebenarnya 2 tahun lalu, Oktober 2019. Dan kalau kita lihat ini, pasar Indonesia ini sangat amat besar, ya kan? Jadi kita ini konsumsi produk halal terbesar di dunia. Jadi nomor satu kita itu. Tapi kita importer produk halal terbesar di dunia. Jadi ini sangat berkesenjangan ya. Jadi kita ini dengan populasi muslim terbesar di dunia, saya rasa ini akan menjadi peluang yang sangat besar. Dan kenapa kita adakan kaos industri halal ini? Supaya sertifikasi halal itu semakin mudah. Jadi sekarang ini banyak sekali produk halal yang tidak tersertifikasi. Contohnya aja UMKM di Jawa Timur ini ada 9.000 produk, hanya 2.000 Bu ya, yang sudah tersertifikasi halal. Ini karena kos mereka, ketidakmengertian mereka di mana, dan memakan waktu yang sangat lama dan biaya. Jadi ini yang kita ingin memangkas dan memastikan nantinya semua produksi produk dari kawasan kita ini bersertifikat halal. Baik. Kemudian Pak, ini mungkin bisa dijelaskan kalau dari industri halal ini fasilitas apa saja yang diberikan kepada para pelaku industri? Jadi kawasan industri halal atau yang kita sebut HIPS ya. Jadi HIPS ini kita akan menyiapkan namanya one stop solution, one stop service ya. Jadi di mana kita akan membangun kantor manajemen halal di sana. Nanti akan jelaskan lebih banyak di yang berikutnya. Jadi intinya seluruh produksi dalam produk itu kita akan membantu dari sertifikasi halalnya. Jadi kita menyiapkan penyelia halalnya, kita menyiapkan tempat untuk laboratorium halalnya untuk mengetes dan memastikan semua produksi di tempat kita itu halal. Jadi itu dalam satu tempat gitu ya Pak? Ya, dan kita juga sudah dalam proses mensertifikasi bahan baku air kita. Jadi kita memastikan juga bahan baku yang untuk diproduksi dalam kawasan kami ini halal juga. Oke, baik. Terima kasih. Ya, selanjutnya untuk Bu Andro nih, ada pertanyaan begini Bu. Mungkin bisa dijelaskan terkait strategi yang dilakukan untuk menggait investor. Itu seperti apa Bu? Bisa dijelaskan mungkin? Oh iya, terima kasih. Untuk menggait investor ini, dalam rangka kebetulan HIPS ini satu-satunya kawasan industri halal yang ada di Jawa Timur, maka kami akan melakukan promosi itu secara hybrid, baik secara online maupun secara offline. Nah, untuk online ini dalam waktu dekat, mungkin sekitar Maret 2020, kita akan mengadakan daring dengan Australia. Dan ini kita akan set, salah satunya memang akan mempromosikan untuk HIPS ini. Iya. Oh ya, kemudian mungkin bisa dijelaskan juga tentang langkah-langkah yang dilakukan untuk mempermudah investor untuk menginvestasikan uangnya di Jawa Timur. Ya, adanya HIPS ini tentu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa bagi Jatim, karena selain masyarakat Jatim sendiri atau penduduk Jawa Timur maupun Indonesia yang mencapai 87,2% adalah Muslim, maka mereka membutuhkan banyak sekali produk-produk halal. Yeah. Salah satunya kalau kita melihat bahwa untuk Mamin, ya, untuk produk Mamin halal di Indonesia ini kurang lebih 60% dari produk halal itu adalah dari Mamin. Sementara dari sisi yang lain, misalnya dari produk untuk busana muslim, memang Indonesia menduduki peringkat kedua dunia. Jadi ini artinya apa? Bahwa Mamin, halal Mamin ini akan dapat berkembang. Kita berharap bahwa Mamin itu nanti perkembangannya melebihi busana muslim atau setidaknya setara. Oh, yeah. Saya itu. Nah, adapun pemerintah itu akan memberikan beberapa insentif khususnya untuk kawasan industri halal. Salah satunya selain insentif allowance, tax allowance dan holiday allowance, itu juga akan ada bebas pajak masuk untuk barang modal maupun bahan baku. Jadi ini tentu akan menjadi suatu yang menarik. Baik. Apalagi kita tahu bahwa UMKM itu akan menempati space yang cukup banyak ya Pak di sini ya. Ini UMKM Jawa Timur itu kurang lebih support kontribusinya terhadap PDRB itu mencapai 54%. Yeah. Artinya dengan adanya kawasan industri halal atau HIPS ini, maka ke depan UMKM Jawa Timur tentu akan lebih berkembang lagi. Yeah. Terutama yang akan mendapat sertifikasi secara saat ini. Baik. Oh iya, tadi kita juga sudah membahas di awal terkait UMKM. Nah, mungkin ketika
ingin mempromosikan investasi berupa memperkenalkan IMKM kepada investor, mungkin apakah itu harus tersertifikasi? Apakah perlu sertifikasi? Ya, begitu, ya, jelas. Karena semua produk yang keluar dari sini, saya rasa dari proses produksi sampai akhir produksi sudah tersertifikasi halal. Karena itulah keunggulannya dari HIPS ini. Baik, begitu. Terima kasih. Ya, kemudian Pak Adi nih, mungkin bisa dijelaskan terkait keunggulan dari Halal Industri Park ini sendiri. Oke, jadi nah ini dia yang saya ingin bicara banyak ya tentang HIPS ini ya. Jadi HIPS ini atau Halal Industrial Park Sidoarjo ini kan akan menjadi pilot project di Indonesia, Bu ya. Dan satu-satunya Jawa Timur. Jadi emang kita telah mempersiapkan ekosistem yang cukup matang ya, jadi ya. Kita sudah melakukan beberapa MOU. Salah satunya MOU dengan Elpom UI terkait pembangunan laboratorium halal dan akan menjadi laboratorium halal satu-satunya di Jawa Timur ini. Yang kedua, kita juga sudah melakukan MOU dengan ITS, halal, Pusat Kajian Halal, di mana kita nantinya ingin membangun suatu halal research dan halal research and training. Jadi di mana selain teknologi halal ini yang kita akan kembangkan, juga training-training yang kita akan lakukan kepada IMKM ini. Jadi IMKM ini kita tentu tidak, kita ingin mereka naik kelas ya Mas. Jadi yang dari tadinya kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar. Dan kita berharap bisa berkembang di dalam kawasan industri kami. Jadi kita akan melakukan training-training untuk memasarkan produk mereka, dari segi packaging mereka, dari cara marketing mereka, dan juga tentunya proses produksi yang higienis dan efisien. Terus yang ketiga yang kita akan bangun adalah Halal Logistic and Hub Center, di mana kita akan menyiapkan tempat di mana mereka bisa mendistribusikan produk mereka dan memastikan itu semua halal. Di mana jadi pabrik-pabrik ini hanya fokus untuk memproduksi. Dia tidak perlu menginvestasi untuk tempat penyimpanan. Kita akan menyiapkan tempat penyimpanannya dan membantu distribusinya. Sehingga streamline, jadi dari hulu ke hilir ini kita bisa memastikan semuanya halal. Dan yang terakhir ini yang kita ingin menciptakan, ini di tahap ketiga kita nanti ya, mungkin ya, di tahun 2023 adalah Syariah Finance Center. Jadi kesempatan IMKM untuk mendapatkan modal ini sangat penting, ya kan? Jadi segi produk mereka sudah bagus, misalnya mereka sudah memasarkan, market mereka sudah besar. Tapi bagaimana to the next step, kan dia butuh pendanaan. Jadi yang kita ingin menciptakan ini adalah supaya mereka ini bisa mendapatkan dana yang lebih mudah. Jadi dengan adanya Syariah Finance Center, tentunya kita berharap kita bisa bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia, di mana kita sudah melakukan beberapa kali pertemuan dan juga akan mengadakan MOU, sehingga nantinya orang yang memproduksi di kawasan kami, ya dengan mereka sudah bisa berkembang tambah besar, mereka akan dipastikan bisa mendapatkan modal untuk go to the next stage. Jadi go internasional lah. Jadi sedikit gambaran saja, di kawasan industri kami ini cukup unik. Jadi kita walaupun yang tidak terbesar, kita memiliki tenan yang paling banyak. Jadi Safe and Lock ini ada beberapa sukses story. Jadi ada yang satu mulai dari 288 meter persegi, sekarang ini hampir 1 hektar dengan omset yang hampir 1 triliun per tahun, dari tadinya hanya 100 juta. Jadi ini yang kita ingin kembangkan di HIPS ini. Jadi kita dengan harusnya tersertifikasi halal, ini halal ini menjadi lifestyle lah. Jadi okay, udah memastikan bahwa kalau produk halal ini healthy. Ya. Okay. Jadi kita berharap kita bisa kembangkan Jawa Timur dan Indonesia sebagai pusat produksi halal terbesar di dunia. Nah, okay, itu. Okay. Terima kasih, Pak Adi. Terima kasih. Teman-teman, sobat investasi sekalian, pada saat ini kita juga sudah terhubung dengan Pak Aris Mukiono secara virtual. Baik, halo Pak Aris, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Pak Aris, mungkin Pak Aris bisa menjelaskan sedikit tentang bagaimana dukungan pemerintah dalam strategi promosi untuk mendorong halal industri yang berada di Sidoarjo ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak untuk strateginya seperti apa? Pemerintah Jawa Timur sangat progresif dan sangat aktif dalam rangka meningkatkan promosi investasi di daerah. Salah satunya yang dikembangkan adalah bersinergi dengan berbagai pihak untuk menggelorakan dan mempromosikan tentang potensi-potensi yang bisa dikerjasamakan. Salah satunya adalah menerjunkan duta-duta investasi untuk mempromosikan investasi yang ada di Jawa Timur. Dari sisi kelembagaan, kita membantu di soal perizinan. Perizinan, mempermudah perizinan, kita fasilitasi, kemudian melakukan pendampingan bagi calon investor yang kepingin menuju lokasi, kita dampingi sampai dia memahami bagaimana
tata cara, bagaimana kemudahan-kemudahan yang didapat sehingga realisasi investasi bisa meningkat di Jawa Timur. Oleh karenanya, kami di BMP TSP tidak henti-hentinya untuk mempromosikan tentang investasi di Jawa Timur ke berbagai pihak, baik itu investasi BMDN maupun BMA. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Pak Aris. Nah, demikian tadilah pembahasan terkait Halal Industri Park Sidoarjo yang telah disampaikan oleh Pak Adi Saputra, Ibu Andromeda Komaria, dan juga Pak Aris Mukiono secara virtual tadi. Dan ternyata bahwa peluang investasi yang ada di Halal Industri Park Sidoarjo ini memiliki banyak sekali potensi, dan juga potensinya tentu sangat besar dan sangat disayangkan apabila tidak dimanfaatkan dengan baik. Mengingat bahwa pasar dari Halal Industri Park ini sangat besar, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya rasa cukup untuk pembahasan tentang Halal Industri pada hari ini, cukup menarik. Dan juga nantinya akan ada segmentasi selanjutnya oleh rekan saya. Saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih Pak Adi, terima kasih Bu Andrew, dan juga terima kasih Pak Aris yang telah bergabung secara virtual. Saya Vicky Andriansah, terima kasih dan sampai jumpa.